4 contoh takdir yang dapat diubah. 1. Kepandaian seseorang. Kepandaian, kecerdasan, atau kepintaran seseorang merupakan salah satu takdir yang dapat diubah. Beberapa orang mungkin saja memiliki kemampuan berpikir di atas rata-rata. Sementara itu, sisanya tergolong normal. Bahkan ada juga yang mengalami kesulitan mengingat serta memahami sesuatu. Akan tetapi, kondisi tersebut bisa diubah dengan belajar lebih giat dan harus terus mengasah kemampuan otaknya setiap harinya. 2. Kesehatan seseorang. Kesehatan juga termasuk takdir yang dapat diubah. Selama kita hidup, kita diberi kemampuan untuk senantiasa menjaga kesehatan tubuh. Jika tidak menderita penyakit genetik atau bawaan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, kita masih bisa berusaha mendapatkan tubuh yang sehat dengan berikhtiar, mengatur pola makan, berolahraga, hingga menjaga kebersihan. 3. Rezeki. Allah SWT sudah mengatur rezeki dengan porsi terbaik untuk semua makhluk-makhluknya. Namun, kamu pun tidak akan mendapatkannya jika tidak berusaha semaksimal mungkin. Misalnya, Allah SWT telah menetapkan rezekimu menjadi seorang miliarder, tetapi kamu hanya pasrah menerima nasib tanpa berusaha lebih keras lagi untuk meraihnya. 4. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan termasuk sifat yang bisa kamu raih seiring waktu dan usaha, serta merupakan takdir yang dapat diubah. Tentunya kebijaksanaan tidak datang begitu saja dari rasa pasrah menerima nasib atau mengikuti arus kehidupan.